Oke, ini untuk ukuran yang 10 ini ya guys. Ini tempat spekernya 32 cm. Untuk dari depannya jaraknya 14,5 cm. Dan ini jarak tengahnya ya guys. Dan jarak dari depan ke belakangnya ini 20 cm. Untuk jarak anginnya dari tengah 5,8 ya guys, jarak dari tengah. Ini sekatnya panjang 11,5. Untuk panjangnya ini 70 ya guys, dan untuk ke belakangnya 45 cm. Untuk yang selanjutnya kita siapkan ya bagian samping ya guys. Dan caranya untuk membuat lingkaran seperti ini, saya menggunakan paku ya guys, tidak menggunakan router karena masih belum. Oke, caranya seperti ini, ikuti saja pada videonya. Ini sudah selesai, tinggal kita buat lubang untuk pintunya. Untuk jarak pakunya sendiri yaitu dari tengah ke samping yang pertama 5 cm. Untuk yang kedua 7 cm. Ini adalah jari-jarinya ya guys. Jadinya ini jari-jari lingkarannya. Oke, langsung saja kita rangkai. Simak baik-baik videonya ya guys, supaya tidak salah dalam pembuatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat videonya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya guys, like, komen, dan share ya guys. Sebelumnya kita lubangi dulu bagian-bagian yang akan dipaku ya guys, supaya lebih mudah dalam proses pemakuannya.
Untuk selanjutnya kita kasih seperti ini dulu ya guys, supaya tetap siku dan tidak ya dan tetap rapi. Untuk yang masih berlubang ini kita tutup dari dalam ya guys.
Oke, untuk ukurannya mohon diperhatikan ya guys. Ini untuk linear 8i nya. Untuk jarak speaker dari depan 10 cm ya guys, 10 cm. Dan jarak ini adalah tempat speakernya 26,5 cm. Dan ini untuk bagian sekat tengahnya, tempat tweeter. Oke, untuk jarak dari belakangnya ini 6 cm ya guys. 6 cm. Untuk jarak ininya 15 cm dan 18 cm. Untuk jarak depannya 6 cm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial pembuatan boxnya. Oke, ini adalah yang sudah jadi. Yang bawah 10 in, 2 true, yang atas ini 8.
8 in buat mid hike dan tweeter kecil ya guys, tweeter corong kecil. Ini saya kasih cowokan untuk tempat bracketnya ya guys, untuk tempat bracketnya kalian bisa buat sesuai dengan pesan ya guys. Oke, sampai sini saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.